tetap cari-cari angin. Woi, kena Stanley. Strike, bos. Parade strike, bos. Saya gantian. Lausannya loncat-loncat, bos. Tempat ini kan. Oke. Apa ya, bos? Wah, ini paling bun. Itu masuk. Nih, dapat nih. Apa ini? Enggak tahu nih. Ah, tuh masuk ke bawah itu. Kerpo, masuk ke bawah. Ayo, ayo, ayo. Oke, bro, selamat pagi. Ini mancing lagi kita di Damera, tapi spotnya kita mancingnya di trap 1 nih saya. Ini ditemenin sama siapa nih? Sembiring Angler nih katanya. Terus sama Mas Yanto official. Wes ini. Om Yanto ini kalau strike ini mantep, bos. Makanya tuh penasaran saya mancing sama Mas Om Yanto ini. Nah, ini ada 5 orang, bos, di spot sini, bos. Kita bertiga sama ada yang legend-legendnya di sini mancing tuh. 2 orang. Ini trap 1 ini. Kalau dibilang trap 1 tuh karena ada tangga, bos. Di situ tuh ada tangga. Ada tangga. Nah, nanti kalau misalnya sepi, kita tinggal gampang aksesnya pindah ke buntut atau enggak ke Pertamina. Tapi Pertamina kayak gitu loh, bro. Kayak di L itu, kayak dam hijau L. Rame banget. Jadi mending kita mancingnya di sini aja. Kita anti mainstream, bos. Oke, bos. Ini saya lanjut dulu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mantap. Sebenarnya masih sakit juga nih, bos, badan saya ini. Habis mancing kemarin di Batang. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting bisa mancing. Udah tadi dimakan sebelah sini, bos. Nyut, pitap lepas. Penasaran aja nih, jadi pengen naikin yang sebelah sini. Coba terus di sini, bos. Siapa tahu ada ini. Dari tadi airnya flat ini, nggak ada ombak, nggak ada arus. Ikannya jadi males makan kayak gini. Mendung juga kayaknya. Wah, ini paling bun. Nih, Om Stanley dapat nih. Apa ini? Nggak tahu nih. Ah, tuh masuk ke bawah itu. Kerpo, masuk ke bawah. Ayo, cepat, ayo. Oh, ini lele Wakanda nih. Wan, mana? Si. Tuh, bahaya kalau lele Wakanda. Tuh, masuk, Cuk. Ini masuk ke sini. Iya. Nah, itu masih nari tuh. Lah, itu keluar. Sek, bos. Enggak kerasa, bos. Nih, dapat peti nih, sekali ini. Hati-hati lo, Mas, kalau lele Wakanda. Aduh, si. Tuh, kerpu. Si, bos. Sip. Nih, kerapunya, bos. Ini pakai medres, bos. Pakai medres, bos. Kerapunya mantap, bos. Adian, nggak nyangka makan, bos, nggak nyangka nih, bro. Pakai udang kecil ini. Udang kecil dapatnya gede, gitu ya. Mantap, bener loh. Ini nggak nyangka. Aku malah ngirainnya lele Wakanda tadi. Soalnya tarikannya tuh nggak gerak kemana-mana. Dia masuk tadi, memang nih. Lele langsung dia ikut. Telan loh, ini bisa lepas. Tapi itu. Enggak narik mungkin. Iya, berat banget tarikannya. Bos, ini padahal gede loh, bos, ini. Cuma enggak tahu nih kayaknya dia memang sudah mau apa namanya? Udah mau rela di bawa pulang, bos, kayaknya nih. Ya wis, jadinya dia cuma kayak gitu modelnya. Kaget aku, bos. Tak kira lele, soalnya tarikannya kayak sembilang, bos. Oke, bos, ini lanjut lagi nih. Ini saya pakai putian dulu nih, lempar jauh. Kayaknya udah mulai makan ikannya. Ini targetnya lausan, bos. Tadi target lausan yang makan malah kerapu, ya. Itu kan namanya rezeki, ya. Jadi kita nggak boleh nolak. Kalau memang nolak, ya itu nanti nggak dikasihkan lagi, bos. Jadi apa aja yang dikasih, ya kita terima. Saya juga nggak nyangka kok tadi dapat kerapu. Orang pakai UL kok ini nggak niat kerapu, malah dimakan. Pakai udangnya, mas. Pak Yanto tadi tuh. Mendres kecil. Langsung. Tadi nggak dinyut-nyut sih. Pas mau gulung kok pokoknya. Langsung dimakan gitu aja. Ya udahlah. Berarti memang rezeki anak soleh, bos. Rezeki joran patah ya kayak gini. Amis ya, amis terus. Oke, bos, ini saya lempar jauh nih. Kalau lausan tuh memang harus agak jauh. Aduh.
Kena. Kena ya? Gak tahu. Kena ini kita. Gak ada. Gak kena. Oh kecil. Tompel. Tak kira. Aduh malah habis bos. Kayak lausan makannya. Makan bos ini lausan. Ya, lausan. Duyung. Kok gak naik-naik rumpun paling ditarik ya? Gak ada perlawanan nih wak ya? Buru iya biar semangat ya? Iya deh semangat aja. Oh walusannya keras sih, pantesan walusannya keras. Bentur kok keras tuh? Mana orang munggah-munggah sih? Loh yang sana-sana itu. Oh, sini kok ini, Bang. Oh, Sas. Gulung, Pak, gulung. Wih. Bos nih, Bos. Ikannya Bos gede nih kayaknya, Bos. Nih, Bos. Etian, etian. Kuru. Enggak tahu ikan apa. Bambu paling jadi tarik Bapak Eki. Coba, ayo. Jolong. Kakak Peggy. Cepat bokong. Ayo. Mana enggak ada serok dah. Dulu. Oh, badong. Badong. Tak cekel, Pak. Pegangin, Pak. Tak cekelin. Nih, Pak. Pamit. Tak cekelin. Mana? Tak cekel yo. Badong. Badong besar banget tuh badongnya. Si, naikin sini. Si. Gede ini pantasan kuat tarikannya badong ini. Oh, itu gede. Oh, badong kuncir. Badong kuncir. Yes. Si, rekor. Sip. Oke. Oh, oke. Mantap. Bos ini dapat ini, Bos. Bapaknya nih. Luar biasa iki. Badong kuncir. Badong kuncir. Iya. Mantas tarikannya Edian. Mantap. Siapa namanya, Pak? Pak Sugeng. Pak Sugeng. Jos. Ini kita masukin vlogku, Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Jos ini, Pak Sugeng. Dia mantap dalam ya iki kenae. Baru datang, Pak Sugeng. Udah dicepati. Pak Mustofa makin panas. Panas saya ini, hari ini. Makin makasih, Pak. Makin panas. Masuk derik kayak gini. Kakak pergi. Etian ini besok geng ini. Wah ini kok gue yang makan nih pindahnya. Oh lausan. Oh lausan makan. Sip. Lausannya makan. Awas lama-lama. Ada yang tambah panas. Mulai hari ini aku tambah panas. Ausannya naik. Kecil tapi. Jangan dipaksa, Pak. Putus, Pak. Pak, jangan dipaksa, biarin dulu. Oh, kenanya apa? Oh, ya pinggir ya. Naik di dalam kok kayak putus. Ausannya, guys. Ausannya, guys. Lautan. Bentar lagi saya, Pak. Tenang aja. Hari ini kita pesta. Lautannya, guys. Oke. Ntar kalau dapat lagi kita pindahin aja kursi sini. Mantep cari tarikannya. Woi, Master Lee. Strike, Bos. Parade strike, Bos. Saya gantian. Lautannya loncat-loncat, Bos. Oke. Ini kenanya apik enggak? Saya.
Iya. Ini kalau dia masih ke bawah kayak gini, jangan dilawan. Oke. Barada strike, Pak Mo semakin panas. Ini gede banget loh ini. Sini, tapi jangan dorong. Bentar. Ah, sip. Mantap. Sip. Gokil. Mantap, bro. Pak Mus, nggak jadi boncos saya. Bos nih bos ya, strike, mantap jiwa. Oke bro, ini saya tadi ngarepin Laosan, memang targetnya sini hari ini Laosan. Bos tadi nontonin orang terus strike ini, akhirnya nih saya juga yang dapat nih. Wah, ini tarikannya istimewa, bos. Oke, bos. Ini saya mau amankan ini. Wih. Saya mau amankan dulu biar bisa jadi lauk. Ini kita lanjut lagi nih. Tadi baru dapat kerapu, Laosan sama kerang-kerang kecil kayak. Ini kita coba nih. Biasanya siang nih makan, malam makan ikan. Tadi saya kaget bos tadi. Lagi dibiarin gitu disambar ternyata. Ini istimewir tuh. Kasihan yang lain-lain tuh pada boncos, bos, dibully malah. Tetap ya Maido nomor 1 kita. Maido harus nomor 1. Ini dilemparnya tadi di situ. Tadi udah berapa kali yang dapat Laosan. Nah, ini kayaknya pada ngumpul nih di situ Laosan. Mantap banget tarikannya, bro. Yang jelas nggak semantap tenggiri lah, bro. Ini kita lanjut, bro. Siapa tahu masih ada lagi di situ. Kalau Laosan tuh dia tuh hidupnya berkoloni. Jadi kalau dapat satu pasti banyak di situ. Nah, makanya kita tetap hajar di situ terus. Oke, kita lanjut ya, bro. Bos, coba kita cek di Pertamina, bos. Anteng-anteng wae wong-wong sana, bos. Kita liatin yang dapatnya apa-apa aja, bos. Ini saya nggak bawa perlengkapan. Saya cuma memang rencana cuma mau lihat-lihat aja ikan apa aja dapat mereka. Ini trap 1 baru saya lewatin. Saya pengen lihat di mereka tuh ada apa sih dapatnya? Gimana Mas Surip? Hah? Belum dapat? Itu apa? Itu ada. Kecil-kecil. Enggak mau turun sama aku sih. Aku dapat gede kerpu pakai ini. Iya. Pakai ini loh. Enggak ada rasan yang mau digulung. Enggak ada yang dapat kerpu ini. Yang Pak Singgi juga nggak ada tadi? Pulang. Iya, nggak ada dapat mereka. Hah? Oh, anak eh. Sana Laosannya makan. Bus, ayo pak, pompa terus pak. Ada perlawanan. Hah? Udah coba dulu. Wah, gede tuh. Lumayan loh. Kecil gimana? Di sana loh. Oke, bos, hari ini sekian dulu ya mancing hari ini. Capek saya. Ini airnya juga lumayan butek sama apa namanya? Kondisi airnya juga gelombangnya lumayan tinggi. Ini udah jemputannya udah datang tuh, selamat. Nah, ini teman-teman juga udah nggak betah, pengen pulang. Oke ya, nanti kita jumpa lagi. Ini ada Yanto official ya, 1578 sama Sembiring Channel atau Sembiring Angler. Jangan lupa bos, kalau lihat tadi ada strike-strike-nya mantap. Oke, siap. Nanti kita lihat unboxing ikan apa aja nih saya dapat. Dadah.
mancing dari pagi nih, nyampe ikan kecil nih siapa tadi dapat taruh di bendrong saya, apa di bronjong saya, bos. Ini saya dapat kerpu pagi-pagi nih sama lausan itu tok yang jackpot nih, sisanya tompel-tompel. Ini katanya Mianto ini belum pernah makan lausan, bos. Nah, ini tak kasih biar bisa ngerasain, biar ketagihan, bos, mancing. Nih kasih lausan. Kalau ini saya, bos. Ini saya suka, bos, kalau ini dagingnya enak, bos. Oke, bos, itu aja ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mantap.